pembekalannya gimana Mbak Wulan? Lanjut di pembekalan apa aja sih materinya mungkin? Dua hari berturut-turut mengikuti terus Mbak Wulan. Gimana Mbak Wulan persiapan diri? Ya persiapannya diantaranya datang. Leader komisi berapa teh? Tiga lagi. Mbak Wulan, komisi berapa tadi? Komisi berapa sih nanti akan? Saya tergantung fraksi aja. Pengennya komisi berapa? Kayaknya belum mau menginformasikan ke apa kata belum siap untuk membagi cerita bahagia atau gimana sih kan artinya kan enggak masih membuka semua masih proses. Tapi sejauh ini kesiapannya dari Mbak Wulan seperti apa sih? Insyaallah sudah siap mandat. Diberi mandat ya harus siap. Oke, melangkah menuju anggota DPR kan tidak mudah. Mbak Wulan melewatinya sendiri. Mbak Wulan sendiri mungkin seperti apa sih melewati? Iya Mbak ya. Sedikit dong Mbak Wulan. Gimana Mbak Wulan bersaing dengan teman-teman artis juga yang sama-sama lolos Mbak Wulan? Lolos ya alhamdulillah komunikasi sama Mimi komunikasi tadi juga sama orang itu dari pasangan asli ya sempat karena memang aku kan datang 2 hari berarti memang sudah program udah disiapkan deh. Program kan kita juga harus lihat dulu komentarnya. Tapi incernya komisi berapa? Kalau dari ya, keinginan pribadinya kan? Ya usah lah, biar ya saya yang tahu. Saya tinggal menunggu fraksi yang menentukan. Setiap bulan berarti memang totalitas keluar dari zona entertainment atau kota pencantian terpilih? Ya, saya tetap masih kalau memang masih dipercaya untuk bisa berkreasi, berkesenian ya masih harus teruslah menurut aku kan memang basic aku juga. Kayaknya kan ya dunia baru makanya setiap ada pembekalan kita benar-benar belajar serius. Yang lain karena memang kan udah incumbent kan mereka udah ngerti sepak terjangnya materi dan bagaimana kerja di lapangan mereka udah tahu makanya sering banyak tanya sama teman-teman juga yang sudah terpilih lebih dulu yang sudah sudah menjalani lebih lama